Penemuan makhluk aneh kerap viral di media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet. Namun terkadang informasi yang ada masih diragukan kebenarannya. Berikut Hewan Populer akan mengulas fakta di balik penemuan-penemuan makhluk aneh yang banyak beredar di dunia maya. Mari kita mulai dengan penemuan makhluk berwarna hitam yang tampak memiliki capit berduri dengan bentuk yang cukup menyeramkan. Apakah makhluk ini asli? Mari kita buktikan. Dari hasil penelusuran gambar, makhluk ini dikenal dengan nama Stoplight Luzhchao. Makhluk ini adalah ikan naga laut dari genus Malacostus yang diklasifikasikan dalam subfamili Malacostenae dari keluarga Stomidae. Ikan ini memiliki tubuh memanjang dengan moncong pendek, tumpul, dan mata besar yang menghadap ke depan. Namun yang terlihat seperti capit ternyata adalah mulutnya. Ikan ini memiliki rahang bawah yang tidak memiliki membran etmoid dan hanya dilekatkan oleh engsel dan tulang lidah yang dimodifikasi. Ada beberapa gigi besar seperti taring di bagian depan rahang dan diikuti oleh banyak gigi kecil berduri yang berfungsi untuk mengarahkan makanan ke kerongkongannya. Stoplight Luzhchao tersebar di seluruh dunia, di luar kutub utara dan sub Antartika, dan berada di zona mesopelagik. Ikan ini lebih sering berkeliaran di bawah kedalaman 500 meter. Sebagai ikan penghuni laut dalam, Stoplight Luzhchao menghasilkan bioluminesens merah yang membantunya untuk berburu dalam kondisi tanpa cahaya. Dari penjelasan yang ada, kesimpulannya, keberadaan makhluk ini adalah fakta. Kabar lainnya adalah foto yang diduga menunjukkan katak dengan mata di bagian dalam mulutnya. Gambar ini sempat viral di media sosial pada tahun 2016, yang kemudian diklaim sebagai mutasi genetik atau akibat serangan parasit. Tapi apakah gambar ini benar adanya? Beberapa spekulasi muncul menyikapi fenomena katak ini. Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolutioner, pernah mencantumkan dalam bukunya Climbing Mount Improbable. Menurut ahli biologi ini, fenomena katak dengan mata di mulutnya disebut sebagai makromutasi yang berdampak signifikan pada suatu organisme dan disebabkan oleh perubahan pada gen katak ini. Tidak jelas apa yang menyebabkan mutasi ini. Diduga penyebabnya adalah infeksi parasit oleh cacing trematoda. Infeksi trematoda dilaporkan telah dikaitkan dengan peningkatan jumlah mutasi anggota badan amfibi, terutama kaki belakang yang hilang, cacat, dan ekstra. Namun spekulasi lain pun muncul. Menurut beberapa ahli, katak tidak menumbuhkan mata di dalam mulutnya, melainkan mereka memiliki kemampuan menariknya kembali hingga batas tertentu, seperti pada gambar ini. Ketika katak menelan makanan, ia menarik matanya ke langit-langit mulutnya. Mata membantu mendorong makanan ke tenggorokannya. Hanya saja, hipotesis ini juga belum pernah diuji. Namun gambar katak dengan mata di bagian dalam mulutnya adalah fakta. Kali ini seorang pengendara di Rusia membagikan sebuah foto anjing berkeliaran di salju di kota Zersings, sekitar 370 km timur Moskow. Gambar ini memicu beragam reaksi, beberapa membandingkan anjing dengan karakter kartun dan film. Lantas bagaimana kebenaran gambar ini? Apakah bulu anjing ini diwarnai oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Dikutip dari Moscow Times, anjing ini diduga terpapar bahan kimia di sebuah pabrik, plexiglas, dan asam hidrosianat yang sudah terbengkalai. Menurut para pengamat, meski pabrik ditutup 6 tahun lalu, beberapa bangunan masih menyimpan bahan kimia seperti tembaga sulfat yang mungkin tak sengaja mengenai tubuh anjing sehingga bulu mereka menjadi biru. Ada kemungkinan anjing-anjing ini mencari perlindungan dari hawa dingin lalu berlindung di pabrik tersebut. Kemudian bulu mereka ternoda oleh residu kimiawi yang masih ada di sana. Pihak berwenang di Zersings telah bernegosiasi dengan perusahaan petrokimia ORG Steklo untuk mendapatkan izin memasuki area pabrik yang sudah tutup itu, untuk mengambil anjing-anjing ini dan kemudian diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bahwa warna biru pada bulu mereka akan berdampak negatif pada kesehatan hewan ini. Laporan terakhir, anjing-anjing ini telah diobservasi dan 2 dari 7 anjing ini sudah menemukan pemilik baru. Kesimpulannya, gambar yang beredar ini benar adanya dan merupakan fakta. Yang lebih aneh lagi, seorang nelayan di Queensland, Australia menangkap seekor tuna dengan tanduk besar yang mencuat langsung dari kepalanya.
Ini cukup aneh karena setahu kita, hanya paus narwal yang memiliki tanduk seperti ini. Tapi itu juga sebenarnya bukanlah tanduk, melainkan gigi paus yang tumbuh melebihi batas, bahkan bisa tumbuh hingga 50 cm. Tuna memiliki beberapa spesies, namun tak ada satupun dalam spesies yang ada memiliki tanduk seperti pada gambar. Mungkinkah ikan tuna ini merupakan hasil evolusi? Jika benar, ini menjadi temuan pertama dalam sejarah. Namun kenyataannya, tanduk tersebut bukanlah tanduk sungguhan, melainkan ujung moncong ikan todak yang mungkin tertancap di kepala ikan tuna. Ikan ini merupakan ikan laut besar dengan moncong panjang menyerupai pedang. Faktanya, todak memang memangsa ikan yang berukuran lebih kecil darinya, seperti makarel ataupun ikan tuna. Meskipun ikan ini berburu dengan cara melucutkan moncongnya untuk melukai ikan buruannya, ikan todak mampu menggunakan moncongnya untuk bertahan dari hiu dengan cara menusuknya. Hal ini juga bisa terjadi pada ikan tuna seperti pada foto yang ada. Namun satu yang pasti, klaim ikan ini adalah tuna unicorn adalah hoax. Tapi yang mungkin banyak beredar adalah sejumlah peringatan tentang serangga pembunuh dari India, yang jika disentuh mengakibatkan luka yang mengerikan, seperti lubang pada tangan atau bahkan kematian. Mungkin sampai sekarang, masih banyak orang yang meyakini kabar ini. Jadi mari kita buktikan kebenarannya. Serangga ini memang benar adanya dan dikenal dengan nama giant water bug. Serangga ini memang berbahaya karena mampu memangsa serangga lainnya, bahkan ular, kura-kura, dan juga itik. Namun klaim serangga ini mematikan terhadap manusia mungkin sangat berlebihan. Gigitannya memang sakit, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Tidak membawa penyakit atau bahkan menyebabkan cedera serius. Apa yang ada di punggungnya adalah telur dari serangga ini dan dibawa oleh jantannya. Foto telapak tangan dari jari berlubang tidaklah nyata dan merupakan efek atau makeup untuk film horor dan lain-lain. Desas-desus yang beredar di internet sepenuhnya fiktif dan sekali lagi, ini hanyalah berita hoax. Disinformasi sangat rentan beredar di dunia maya, maka penting untuk mencari tahu kebenaran dari kabar-kabar tersebut, agar tidak lata dengan informasi-informasi yang ada.